Ridallah ala ridal walidain, sakhtallah ala sakhtil walidain. Ridha Allah di bawah keridaan kedua ibu bapa kamu, kemurkaan Allah di bawah kemurkaan kedua ibu bapa kamu. Maksudnya apa dia? Bila kamu berhadapan dengan ujian ibu bapa kamu, kamu kena sabar dalam hidup. Suatu nak dapat redha ni, kena melalui ujian ibu bapa. Salah satu ujian ibu bapa ni apa dia? Ujian kadang-kadang ibu kita kan lagi berusia, lagi kuat mulut dia tu mengomel. Ibu bapa kita ni lagi dia berusia, lagi banyak je yang tak kena dengan dia. Kita nak kena betulkan diri kita dengan dia tu susahnya. Nak jaga mak ayah ni. Satu dua-dua ni Allah pun kena jaga. Allah tak sama je. Dua ni kedudukan dia perlu keredaan. Mak ayah perlu dapat redha. Allah perlu dapat redha. Dua ni Allah SWT sebut, wala tusyrik billahi syai'an wa bil walidayni ihsana. Jangan kamu syirik pada Allah walaupun sikit sekalipun. Kemudian kedua ibu bapa kamu